Garapan idea pemilik kediaman ini adalah gabungan bersama bagi mewujudkan suasana dan persekitaran di dalam rumah yang berbeza-beza. Lebih istimewa lagi, kebanyakan dekorasi dan hiasan yang dihasilkan adalah dengan cara membuat sendiri atau do it yourself. Amirul Zaidi Nazri, 36 tahun, dan isterinya, Rumaisha Azizan, tidak meletakkan sebarang konsep tertentu, tetapi lebih mengutamakan reka bentuk yang mudah, praktikal serta bersesuaian dengan bajet yang dimiliki. Pasangan yang menetap di Skudai Johor ini menata hias setiap sudut mengikut kesesuaian dan cita rasa. Antara ruang yang menjadi tumpuan utama adalah ruang membasuh pakaian. Biarpun hanya berkeluasan 72 kaki persegi, namun dimanfaatkan sepenuhnya dengan penataan yang cukup menarik selain memberi keselesaan ketika melakukan rutin harian. Antara ruang yang paling kami gemari di dalam rumah kami adalah ruang laundry kami yang dibuat pada tahun 2018, pertengahan tahun 2018. Kalau dilihat di sini ya, mesin kami, kedua-dua mesin kami, muatan hadapan diletakkan di atas platform kabinet ini setinggi lebih kurang 20 inci. Kenapa kami letakkan setinggi ini? Kerana ia berada di paras badan kami supaya lebih ekonomi ketika melakukan kerja-kerja pencucian, pembasuhan, pengeringan dan sebagainya. Boleh dikatakan ini adalah projek DIY yang paling kami sukai setakat ini. Untuk mengubah suai ruang laundry ini, kami perlukan masa yang agak lama, iaitu 2 bulan. Ubah suai ini kami lakukan sendiri daripada reka bentuk, membuat pendawaian elektrik perpaipan dan juga memasang kabinet ini. Baiklah, kami ada 3 tips yang boleh kami kongsikan kepada anda sekiranya anda mahu mengubah suai ruang laundry seperti ini yang lebih ekonomis. Pertama sekali ialah mengambil kira keselesaan ahli keluarga yang akan menguruskan ruang laundry tersebut, terutamanya dari segi pencahayaan, pengendaraan dan juga simpanan barangan. Yang kedua adalah apakah tujuan ruang laundry tersebut? Maksudnya, adakah semata-mata untuk meletakkan mesin basuh atau mesin pengering, atau sekiranya anda mahu melakukan cucian mudah, mungkin juga boleh mempertimbangkan untuk membuat sinki di bahagian laundry anda. Dan yang terakhir, nombor 3, rancang bajet. Kita nak beli mesin basuh, ada pelbagai jenis mesin basuh. Kita nak beli kabinet pun ada pelbagai jenis kabinet di pasaran. So, nombor 3 tipsnya adalah rancang bajet.